Artinya di pembelajaran yang lalu anak-anak sudah membaca tadi ada dua teknik servis, yaitu dengan servis bawah dan servis atas. Nah, di sini akan Miss ajak anak-anak untuk mempraktikkan servis bawah dulu. Bagaimana caranya? Perhatikan. Perhatikan posisi kaki. Ya. Posisi kaki sikap siap. Bola pegang tangan kiri, kaki dibuka selebar bahu, perhatikan tangan diayun ke belakang. Saat bola dilepas tidak boleh terlalu tinggi, bola dilepas sampai di depan wajah yang dipukul permukaan bawah bola. Ayun ke belakang, betul. Sekali lagi, ayun ke belakang. Itu untuk teknik dasar servis bola. Terus yang kedua, servis bola dengan servis atas. Posisi kaki masih sama. Saat servis atas, bola tangan kiri memegang bola, bola dilemparkan ke atas di atas kepala. Tidak boleh melemparkannya terlalu tinggi. Perhatikan ya, lempar, pukul dengan tangan kanan. Pukul dengan tangan. Bola yang dipukul saat di servis atas, bagian tengah bola. Usahakan saat tangan kuat. Itu kedua teknik. Sekarang Miss Ina akan coba memukul dengan servis bawah. Perhatikan, kaki siap, tangan belakang, bola. Terus akan pukul ya. Itu dengan servis bawah. Yang kedua, servis atas. Posisi kaki perhatikan, tangan kiri memegang bola, tangan kanan siap memukul. Perhatikan, pegang bola, setelah lemparkan bola ke atas, lalu seperti ini. Itu anak-anak, dua teknik servis bawah dan servis atas. Nah, silakan anak-anak coba praktekkan di rumah. Jadi anak-anak tidak harus menggunakan bola voli, boleh menggunakan bola seadanya. Jadi kalian coba dulu, praktekkan dulu agar kalian tahu bagaimana cara servis dalam rumah. Baik, itu aja anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini Miss cukupkan. Kita tutup dengan pendinginan dulu. Setelah pendinginan kita tutup dengan doa. Kita siap pendinginan dulu anak-anak. Kita mulai dari kaki ya. Kaki buka, lebar, tut, pegang. Kaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kiri, 1, 2, 3, 4. Sekarang kita lemaskan kaki dengan tangan ya. 2, 3, 5, 6, 7, 8, atas. 1, 2, 3, 6, 7, 8, atas, atas, 7, 8 lagi. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, itu tadi gerakan pendinginan. Belajar hari ini mencukupkan. Mari kita tutup dengan doa. Silakan anak-anak berdoa mengenai kegiatan masing-masing. Pembelajaran hari ini telah selesai. Berdoa, mulai.
Sampai jumpa anak-anak. Semoga anak-anak selalu sehat dan ada dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Salam olahraga.